Cascading dan alignment merupakan sebuah metode agar balance scorecard perusahaan yang sudah kita buat dapat diturunkan ke unit-unit kerja di bawahnya. Logikanya sederhana, perusahaan adalah sebuah organisasi yang berskala besar. Organisasi ini membutuhkan balance scorecard agar bisa mengeksekusi strateginya dengan baik. Di bawahnya ada organisasi-organisasi kecil yang bernama unit kerja, yang juga membutuhkan balance scorecard agar strategi perusahaan dapat dieksekusi dengan baik. Tapi balance scorecard untuk unit kerja harus selaras atau align dengan balance scorecard level perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu membuat balance scorecard level unit kerja berdasarkan turunan dari balance scorecard level perusahaan. Nah, proses menurunkan balance scorecard level perusahaan ke level unit kerja di bawahnya disebut juga dengan cascading. Sekali lagi, jadi menurunkan balance scorecard dari level atas ke level bawah istilahnya adalah cascading, sedangkan alignment adalah proses menyelaraskan balance scorecard antara balance scorecard level atas dengan level bawahnya. Jadi begitu balance scorecard sudah diturunkan, maka balance scorecard tersebut perlu diselaraskan. Kayak baru beli ban mobil, begitu dipasang masih perlu dilakukan spuring dan balancing, supaya jalannya stabil dan lancar. Jadi, nantinya setiap unit kerja memiliki peta strategi beserta tabel detailnya masing-masing yang selaras dengan unit kerja level di atasnya seperti gambar di sini nih. Nah, balance scorecard level bawah bisa sama persis dengan balance scorecard level atasnya. Bisa juga sebagian besar atau sebagian kecil yang sama, bahkan bisa juga berbeda sama sekali dengan balance scorecard level atasnya. Semuanya tergantung dengan apa yang menjadi prioritas internal di unit kerja tersebut. Istilahnya tergantung pada local priorities. Proses cascading ini bukan hanya sampai level unit kerja loh, tapi bisa juga sampai pada level individu karyawan. Apa saja yang di cascading? Hampir semua komponen dalam balance scorecard di cascading ke level bawahnya. Mulai dari strategi map, sasaran strategis, KPI, target, sampai pada inisiatif strategis. Dalam melakukan cascading, biasanya ada 4 metode yang digunakan. Pertama adalah adopsi langsung. Artinya, sasaran strategis, KPI, dan targetnya dari level bawah diturunkan langsung dari balance scorecard level atasnya. Sehingga, sebagian besar balance scorecard level bawah biasanya hampir sama dengan balance scorecard level atasnya. Metode yang kedua adalah lingkupnya dipersempit. Artinya, sasaran strategis, KPI, dan targetnya bunyinya sama. Hanya saja ruang lingkupnya dipersempit disesuaikan dengan bidang unit kerjanya. Nah, yang ketiga adalah metode komponen pembentuk. Artinya, sasaran strategis atau KPI pada level bawah merupakan salah satu komponen yang menjadi bagian tercapainya sasaran strategis atau KPI level di atasnya. Apabila sasaran strategis atau KPI ini digabungkan dengan sasaran strategis atau KPI lain dari unit kerja yang selevel. Kemudian ada metode keempat, yaitu buat baru. Dari namanya saja sudah ketahuan tuh, artinya di balance scorecard level bawah, unit kerja berhak membuat sasaran strategis, KPI, target, dan inisiatif strategis yang baru, yang belum terdapat pada balance scorecard di level atasnya, tapi tetap relevan dalam mencapai sasaran strategis dari balance scorecard level di atasnya. Komponen yang baru ini biasanya terbentuk karena adanya local priorities yang belum tercantum pada balance scorecard di atasnya, tapi perannya sangat strategis dan penting bagi unit kerja tersebut. Dalam proses cascading suatu balance scorecard, kita bisa saja menggunakan 4 metode ini sekaligus. Karena ternyata kita bukan hanya butuh adopsi langsung, tapi juga ada yang lingkupnya dipersempit. Unit kerja kita ya juga berperan dalam membentuk suatu komponen sasaran strategis pada balance scorecard di atasnya. Dan ternyata, unit kerja kita juga ternyata perlu untuk membuat komponen baru untuk memfasilitasi local priorities unit kerja kita. Nah, setelah di cascading, lakukan juga proses alignment, yaitu memastikan bahwa semua komponen balance scorecard unit kerja yang kita buat selaras dengan balance scorecard pada level di atasnya. Agar strategi perusahaan dapat dieksekusi dengan lebih baik, maka alangkah baiknya kalau proses cascading dan alignment ini dilakukan sampai pada unit kerja paling bawah. Lebih baik lagi kalau sampai level individu, sehingga semua paham, semua mengerti, dan memiliki satu definisi mengenai apa yang mereka kerjakan, dan apa peran masing-masing karyawan dan unit kerja dalam mendukung keberhasilan strategi perusahaan. Nah, oke, selamat, sekarang Anda sudah bisa membangun balance scorecard dengan baik. Saya harap teknik menyusun balance scorecard ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Oh iya, setelah ini masih ada sedikit bonus lagi buat Anda di video berikutnya. Nah, pada video berikutnya saya akan coba sharing apa saja hambatan dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyusun balance scorecard.